Datang ke Bollywood, penampilan harus yang utama, walau itu anak bintang sekalipun. Karena Bollywood adalah tentang glamor, penonton akan melihat penampilan pertama kali, lalu yang kedua adalah bakat. Satu yang belum dikalahkan selatan dari Bollywood adalah cara Bollywood menjadi trendsetter melalui filmnya. Mulai dari fashion, makeup hingga musik, Bollywood masih juara dari selatan. Ngomong-ngomong mengenai penampilan di Bollywood, cantik gantengnya satu aktor itu wajib untuk menangkan hati penonton. Banyak pada faktanya aktor-aktris Bollywood ditolak awalnya karena penampilannya. Penonton adalah penilai yang sebenarnya. Nah, berikut ini ada beberapa aktor Bollywood kurang good looking yang berhasil memantapkan posisinya di Bollywood. Beberapa di antaranya pernah ditolak oleh sutradara. Ketika Ajay Devgan memasuki industri film, ia dicap sebagai Sunil Dutt versi orang miskin. Dia tidak pernah menjadi sampul majalah favorit ternama, apalagi jadi model pin-up para penggemar. Ajay merupakan anak dari sutradara ternama ini, disebut sebagai bintang yang dipaksakan awalnya. Tapi ayahnya cukup kreatif, ia memperkenalkan Ajay Devgan dengan film-film yang berisi konten. Itulah menjadikannya superstar di hati penggemarnya. Zaman dulu boleh Ajay Devgan kalah film dengan Parakan karena good looking. Pun mencari pasangan aktris utama filmnya saja cukup sulit. Karena tipe-tipe wajah Ajay Devgan ini guys, tidak cocok untuk menggoda wanita di film 90-an. Tapi waktu semakin berputar, Ajay tidak hanya menjadi pemain atas saat ini. Penampilannya juga berubah menjadi lebih menarik, lebih laki, dan tentunya aktris manapun ingin bermain film dengannya. Bahkan Shah Rukh Khan cukup sulit untuk mengejarnya hari ini. Abhishek Bachchan, wajahnya tergolong biasa saja untuk ukuran aktor yang selalu mendapatkan tawaran film di Bollywood. "Satu hal membuat aku iri kepadamu," kata salah satu netizen, "kamu memiliki istri yang cantik. Kamu tidak berguna sobat, istrimu bahkan tidak pantas kamu dapatkan," tulis netizen saat Abhishek mempromosikan filmnya The Big Bull. Tapi walau kata netizen Abhishek tidak setampan itu, tahukah kalian, Abhishek menduduki posisi nomor 1 pria Asia terseksi 2006, versi majalah Asia terkemuka Eastern Eye yang populer di Inggris. Ia mengalahkan John Abraham, Amir Khan hingga Hrithik Roshan. Abhishek sendiri tidak percaya mengapa ia berada di urutan pertama dari sebelumnya hanya di urutan ketiga. Menurut editor majalah tersebut, janggutnya yang terkenal itu menjadi mode di kalangan pria seluruh negeri. Ditambah Abhishek adalah bintang yang berhasil keluar dari bayang-bayang ayahnya, kata editor tersebut. Ada sedikit cerita tentang aktor muda mapan hari ini, Rajkumar Rao. Semasa sekolahnya dulu, ia mengencani wanita yang sudah memiliki pacar. Ada sekitar 25 orang memukulinya karena kencan itu. Ia mengatakan, "Jangan pukul wajahku karena aku ingin jadi aktor. Aktor adalah mimpi Raj sejak ia masih kecil." Tapi begitu dia mulai melangkahkan kakinya untuk casting film, sutradara menolaknya dengan pengecualian. Menurut sutradara casting tersebut, Raj baik-baik saja dengan aktingnya, tapi ia tidak bisa diberikan peran utama karena penampilannya kurang good, warnanya terlalu gelap dan tubuhnya tidak berisi. Adapun kalau ia menerima peran, katanya, Raj hanya akan ditempatkan di posisi peran kecil sampingan. Raj beruntung bisa memulai karirnya dengan film Love, Sex, or Dokka yang menjual karena konten. Film itu bahkan diputar di Festival Film London meski dengan modal hanya 2 kror. Beranjak dari situ, Raj membintangi film di antaranya Queen, Gangs of Wasseypur 2, Shahid, City Light hingga White Tiger bersama Priyanka.
Ia tidak terlihat berpenampilan seperti hero Bollywood pada umumnya. Dan lebih parahnya, keterampilan aktingnya juga tak bisa dibanggakan awalnya. Ketika Sunil Shetty melakukan debutnya, dia hanya memiliki satu keunggulan atas dirinya, yaitu fisiknya yang luar biasa. Sunil mengambil peluang itu untuk memasarkan dirinya dengan kekuatan otot bisepnya. Strateginya berhasil dan membuatnya mendapatkan citra pahlawan aksi. Secara bertahap dari dulunya yang tak bisa berakting, Sunil kemudian menerima film fair untuk aktor terbaik dalam peran negatif Dadkan. Ia terus melakukan film sampai akhirnya jatuh pada titik terendahnya. Casting yang sama terus-menerus menenggelamkan karirnya di depan Akshay dan Ajay, rivalnya. Walau begitu teman-teman, Sunil bahkan sampai hari ini belum bisa dilupakan. Ia menjadi juri di acara TV dan penampilannya jauh sangat menarik dari kebanyakan aktor besar hari ini. Tapi menurutnya ia sudah menyerah mengambil risiko mencari film. Beruntungnya aktor-aktor di zaman 70-an 80-an, penampilan bukan hal yang utama. Seperti Mithun Chakraborty, ia bukan aktor yang tampan, tapi ia dibayar untuk berakting oleh sutradara. Mithun baru saja selesai dengan film hitnya The Kashmir Files yang viral baru-baru ini. Menengok ke belakang tentang perjuangannya, Mithun sebenarnya tak seberuntung itu. Ia juga menghadapi penolakan sutradara hingga mengemis film. Dan tentu saja persaingannya bukan karena good looking atau tidaknya. Menurut Mithun, aktor besar saat itu melarang aktris utama menemaninya dalam film. Mithun tidak diberikan kesempatan untuk berkarir. Satu-satunya wanita yang menemani Mithun saat itu adalah Sinat Aman yang kemudian membuat Mithun berada di puncak karirnya. Mithun telah memecahkan rekor membuat film terbanyak dalam setahun, sebanyak 19 film pada tahun 89. Kenyataannya, Ranveer selalu diperbandingkan dengan rival-rivalnya hari ini. Seberapa tampan ia jika dibandingkan dengan Ranbir, Sid Malhotra, atau Fawad Khan? Nah, menurut jajak pendapat online di India Forum nih guys, 74% mengatakan Ranveer tidak tampan. Mungkin sebagian besar menganggapnya tidak tampan, tapi jelas Ranveer memiliki pesona tertentu. Terlebih dia adalah pria yang sukses, apa adanya dan punya fisik yang mengagumkan. Ranveer sendiri mengakui bahwa di Bollywood ia banyak kali mendapatkan penolakan dari sutradara awalnya. Ia diberitahu oleh sutradara casting kalau looknya bermasalah. Untuk menjadi aktor di Bollywood, bakat bisa dikesampingkan dengan looknya. Kata Ranveer, memang kebetulan ia tidak tampan, putih dan tinggi. Hari ini tidak diragukan lagi Ranveer adalah pilihan dari sutradara-sutradara besar. Dari Karan Johar, Aditya Chopra hingga Sanjay Leela Bhansali. Tinggi, gelap, kurang tampan, kurus dan pemalu, dia adalah Amitabh Bachchan yang dulu saat hendak memasuki industri film. Dan tentu dia bukan pria yang membuat penonton taksir saat melihatnya pertama kali. Banyak kali yang mendapatkan penolakan karena tinggi badannya yang tidak wajar. Dia akan susah untuk dicarikan wanita utama kalau ia dikontrak sutradara untuk sebuah film. Sebaliknya hari ini di usia yang cukup tua, Amitabh semakin aktif membintangi film. Puitis yang bersinar di matanya, suaranya yang dalam dan sangat bijaksana, juga berbicara dengan penuh ketenangan, adalah aset terbesar Amitabh Bachchan hari ini. Harus diakui dia adalah aktor yang hanya sekali hadir di dunia. Tak ada yang bisa menggantikan posisinya dan keterampilan aktingnya. Amitabh adalah salah satu tokoh tertua Bollywood yang sangat dihormati. Semasa hidupnya, Irfan Khan pernah mengatakan, aktor tidak bisa disamakan dengan pahlawan utama. Saat kalian menonton Irfan Khan di layar, kamu akan mengagumi bagaimana ia sangat berkualitas dalam peran manusia biasa sehari-hari. Itulah mengapa aktor tidak bisa disamakan dengan pahlawan utama di Bollywood. Filmografi Irfan Khan membuktikan keahliannya sebagai aktor.
Sebagai aktor, Irfan Khan tidak ingin pamer pesona di depan layar. Ia tidak inginkan penonton merasa dirinya jelek setelah menonton pahlawan yang digambarkan lebih dari kehidupan sebenarnya di layar. Untuk itu Irfan Khan tidak akan melakukan peran-peran yang melenceng dari kehidupan sehari-hari. Menurutnya ia bahkan rela berhenti berakting kalau hanya ingin menebar pesonanya. Sebuah prinsip yang menjadikan Irfan Khan sukses sampai ke Hollywood. Itulah beberapa aktor yang beruntung menjadi aktor utama tanpa wajah yang lebih menarik. Bakat dan penampilan harusnya berjalan bersama. Tapi kembali lagi, manusia tidak ada yang lebih sempurna dari penciptanya.